Menteri Besar juga cuba membela keputusan caj parkir yang tidak munasabah ini dengan menyatakan majlis daerah akan menawarkan diskaun 25% ke atas mereka yang membayar untuk tempoh lebih daripada sebulan. Pada hakikatnya, diskaun 25% hanya untuk pas yang ditawarkan adalah untuk pembayaran caj parkir dengan tempoh 12 bulan sahaja, iaitu berjumlah RM720, dan bukan untuk tempoh yang lebih pendek. Bayaran bulanan di majlis daerah sebanyak RM60 sememangnya adalah lebih mahal jika berbanding dengan temerlo. Temerlo adalah RM50 dan Kuantan RM52. Jadi ini tidak adil kepada warga Cameron Highlands. Walaupun semua di negeri Pahang, warga Temerlo dan Kuantan bayar jauh kurang daripada warga Cameron Highlands. Apakah pendirian, saya nak tanyalah, apakah pendirian calon BN Encik Ramli Mohamed Noor dalam perkara ini? Sama ada beliau berani untuk berdiri bersama-sama dengan warga Cameron Highlands untuk mendesak kerajaan negeri mendengar suara rakyat dan mengarahkan untuk mempertimbangkan semula keputusan-keputusan yang mereka ambil ini, yang saya rasa menindas warga Cameron Highlands lah.